dari jalan tolnya sendiri ya. Kami memfasilitasi aja, begitu masuk wilayah kota ya nanti kita koordinasikan petunjuknya. Berarti jalan ini seperti apa Pak? Yang itu rencana jalan Jungi ke selatan? Ya kalau itu kan dari jalan tol nanti yang jawab ya. Okay. Kalau yang difasilitasi Pemkot? Kalau yang difasilitasi Pemkot tentu kami nanti akan membuat jaringan jalan baru. Kami usulkan tembus juga Jungi nggak berhenti di dekat velodrome, tetapi bisa tembus ke jalan Raya Sulfat. Lewat jembatan Sulfat ya. Yang kami usulkan bangun itu. Oh, dari BPUPR akan bangun ya. Ada beberapa wilayah yang crossing dengan wilayah administrasi Kabupaten Malang, nanti segera kami koordinasikan. Perintahnya Pak Sekda tadi minggu depan sudah bisa dirapatkan dengan pemerintah Kabupaten Malang termasuk pemerintah provinsi. Itu titik-titik mana saja Pak? Ya yang wilayah itu aja Mas, yang masih sawah yang... kalau dari velodrome ya, velodrome mau ke Sulfat itu Mas. Ya kan seberangnya kantor PDAM, kan masih ada sawah, itu masuk wilayah di Kabupaten. Kabupaten.